Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini Rumah Sakit Veteran Pelajar Pranegara telah berhasil melakukan tindakan pemasangan cincin pada pasien BPJS yang pertama. Alhamdulillah tindakan berjalan kurang lebih dalam 1 jam dan berhasil. Saya berharap ke depan bahwa tindakan polri bisa dapat diteruskan kembali, terutama untuk pasien BPJS dikarenakan Rumah Sakit Veteran Pranegara rumah sakit dengan BPJS yang cukup banyak. Sehingga dengan adanya fasilitas baru ini semoga dapat meningkatkan layanan kardiovaskular di Kabupaten Serang khususnya bukan regional Provinsi Banten. Ini atas nama manajemen tentunya kami berharap ini merupakan salah satu terobosan kita di mana selama ini dengan yang disampaikan oleh teman-teman dari penyakit jantung tadi bahwa banyak sekali kasus yang memang selama ini dirujuk ke Jakarta atau ke Tangerang. Nah ini kita dengan adanya kegiatan perdana dan bisa dilakukan dengan pembiayaan BPJS, harapan kita nanti pasien-pasien khususnya regional wilayah tadi dapat dilakukan tindakan. Mungkin itu yang saya sampaikan. Terima kasih.